Mau chat ya? Sini sini sini. Sini sayang, sini. 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 Ini si Cici minta mana susu dia pagi-pagi ya? Seperti biasa. Dia pintar. Minum susunya percis seperti si Moja. Dia menghisap dan meminum susunya itu. Jarang sekali sahabat kita menemukan kucing yang pintar menyusu seperti si Cici dan si Moja ini. Mungkin karena mereka ini dari bayi hingga terbiasa dengan susu di botol, beda dengan ketika kita menemukan kucing yang sudah begitu besar atau usia sekitar 2 bulan atau 3 bulan. Punya itu dia akan kesusahan ketika kita mengasih susu di botol. Beda dengan kucing waktu kita menemukan masih merah, dia bisa menyesuaikan ketika kami memberikan susu di botol hingga sangat epic ketika menyedotnya. Udah dikit lagi tuh, masih ada sisa dikit. Udah minum susunya udah. Waduh, cemong cecoromot. Langsung kabur. Gayanya sama seperti si Moja ketika habis dikasih susu langsung pergi. Kita akan melihat mana, ketika si Moja minum susu juga. Sekarang giliran si Moja. Ini udah gede juga maunya nyusu nih. Nih mau cucu si Moja. Yang masih suka susu itu 2 ekor doang sahabat, si Moja sama si Cici. Mereka sangat semangat sekali ketika minum susu. Tapi si Moja ini sudah besar, kelihatan gimana gitu, dotnya kayaknya kecil banget. Sama modelnya kayak si Cici, setelah minum susu dia akan pergi juga, entah kemana. Kalau si Cici belum berani keluar, kalau si Moja sudah kemana aja mainnya. Tapi pulang si Moja, kalau sore siang dia akan pulang. Beda dengan si Juna. Si Juna itu sekarang jarang pulang. Kalau si Mio masih mending pulang-pulang sehari, pulang sehari enggak gitu, tapi tetap pulang. Kalau si enak Mio enak ya. Enak, udah bangkotan juga. Nih lihat juga si Moja ya. Moja pasti udah bangkotan itu, itu masih minum susu turun aja dan meluyur keluar. Nah, dia turun. Ini susu makabar tadi. Kan? Kayak si Cici. Nah, ini si Cici sama si Lingling. Si Lingling itu lagi ngantuk-ngantuk, tapi tetap aja digangguin si Cici. Ini si Rayu dijailin banget sama si Moja atau sama si Cici, sama Cici suka dijailin. Si Cici Moja sama si Cici jantan, sedangkan si Rayu ini cewek atau betina. Untuk sahabat yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya
agar channel ini berkembang dan kami terus memberikan makanan kucing jalanan dan merescunya. Serenceng 21, Pak. Enggak diecer, Pak. Serius. Ini si Gotik jarang juga di rumah. Dia kadang pulang, kadang enggak juga. Tapi dia tetap pulang sahabat. Baik sahabat, kami ucapkan terima kasih banyak untuk segala perhatian dan dukungannya. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat dan tak kurang suatu apapun. Doa terbaik dari kami, Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.